Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, saya Ilham Fadilah Storus and my friend Jailani dan Muhammad Solihin. Okay, baik, di sini kami akan membahas translation technique. Number 1, according expert. Number 2, the kinds of the translation techniques. Number 3, example atau contoh. Yang ketiga inilah akan kami bahas di video ini. Okay, my friend. Pertama kita akan membahas according expert atau pendapat para ahli. Di sini kami mengambil pendapat dari Neumark. Pendapat Neumark dalam Ordo Dei yang menyatakan while translation methods relate to world text, translation produces or offset for sentence and the smaller units of language. Selanjutnya, Neumark telah mengelompokkan metode-metode penerjemahan berikut ke dalam dua kelompok besar. Okay, friend, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu the kinds of the translation technique atau jenis mentranslate, jenis teknik mentranslate, sekaligus example atau contoh. Yang pertama, word for word translation, kata demi kata. Neumark dan Martono berpendapat bahwa dalam metode penerjemahan kata demi kata ini, word for word translation, susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sumber. Example atau contoh, English, Mr. Smith has 2 sons and 3 daughters. Bahasa Indonesianya, Tuan Smith punya 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Number 2, the kinds of the translation technique. Literal translation, penerjemahan harfiah atau disebut juga penerjemahan lurus. Linear translation, berada di antara penerjemahan kata demi kata dan penerjemahan bebas. Neumark, penerjemah biasanya mula-mula menerjemahkan teks sumber seperti cara menerjemahkan kata demi kata, tetapi dia kemudian menyesuaikan susunan kata-katanya dengan tata bahasa sasaran. Example atau contoh, English, they stay in a new house now. Indonesianya, mereka tinggal di sebuah rumah baru sekarang. Okay, next, selanjutnya faithful translation. Metode penerjemahan set ya, atau faithful translation, digunakan oleh penerjemah ketika dia berusaha mereproduksi makna kontekstual dari teks asli dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran. Neumark, metode penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud dan tujuan teks sumber, sehingga hasil terjemahannya kadang-kadang masih terasa kaku dan seringkali terasa asing. Okay, selanjutnya example-nya atau contohnya. English, he was sent to a normal school in a small town. Bahasa Indonesianya, dia dikirimkan ke sekolah normal di sebuah kota kecil. Okay, friend, kita masuk ke jenis translation teknik yang keempat, yaitu semantic translation. Penerjemahan semantik lebih luas daripada penerjemahan setia. Penerjemahan setia lebih kaku dan tidak kompromi dengan kaidah bahasa sasaran atau lebih terikat dengan bahasa sumber. Sedangkan penerjemahan semantis lebih fleksibel dengan bahasa sasaran. Neumark. Berbeda dengan penerjemahan setia, penerjemahan semantis harus mempertimbangkan unsur estetik teks bahasa sumber dengan cara mengompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran. Example atau contoh, English, he is a bookworm. Bahasa Indonesianya, dia seorang kutu buku. Itu example atau contoh yang pertama. Example yang kedua, contoh yang kedua, English, keep off the grass. Bahasa Indonesianya, jauhi rumput ini.
Terjemahan yang benar-benar idiomatis tampak seperti hasil terjemahan. Hasil terjemahannya seolah-olah seperti hasil tulisan langsung dari penutur asli. Maka seorang penerjemah mencoba menerjemahkan teks secara idiomatis. Nurmag 1988.247. Contoh, Inggris, excuse me Salina, Indonesia, permisi Salina. Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami melalui video ini. Yang pertama, menurut pendapat para ahli tentang translation technique, yang kami ambil pendapat dari Neumark. Yang kedua, jenis-jenis translation technique. Dan yang ketiga, example atau contoh dari translation technique. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.